kebijakan itu diambil. Oleh karenanya, saya berinisiatif untuk mengumpulkan semua pengusaha melalui asosiasi-asosiasinya. Alhamdulillah hadir saat ini Ibu Diana Dewi selaku Ketua Kadin DKI Jakarta dan Bapak Solihin selaku Ketua Apindo DKI Jakarta dengan anggotanya. Kami paparkan nih situasi kondisi ya berkaitan dengan data dan fakta komparasi ya dari negara-negara yang sudah terjangkit dengan yang sudah penanganannya bagus. Nah, akhirnya kita sampaikan kepada pihak asosiasi atau pengusaha. Nah, ini akhirnya mendapat respon yang positif sehingga kami akhirnya ya memutuskan membentuk tim khusus baik dari Apindo, Kadin maupun pemerintah merumuskan rumusan itulah nanti yang akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dan memutuskan sudah mempunyai data-data yang valid. Memang ada 3 klaster di sini yang tadi sama-sama kita bahas. Yang pertama ada sektor usaha yang betul-betul full bisa kita lakukan pemberhentian kegiatan. Ya, tetapi dengan catatan dia harus seperti apa? Dia harus melakukan sterilisasi, pembersihan segala macam. Ya, ada sektor usaha yang tidak bisa kita lakukan full 50-50. Ada yang memang bisa dilakukan harus di kantor, memang harus dilakukan di rumah. Tapi yang di kantor seperti apa, yang di rumah seperti apa? Ada sektor yang memang betul-betul tidak bisa kita hentikan sama sekali. Kemudian yang kedua sebagian-sebagian dan yang ketiga